Pemirsa, di mana kebakaran menghanguskan sebuah pabrik pemecah batu di Jalan Raya Mojosari, Pacet, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Api dengan cepat membakar kantor pabrik sehingga tak ada barang berharga yang berhasil diselamatkan. Kebakaran bermula saat api berkobar dari bagian tengah kantor pabrik pemecah batu ini. Dengan cepat api menjalar ke seluruh ruang kantor dan menghanguskan seluruh isinya. Saat melihat api, para karyawan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun, usaha tersebut tidak berhasil dan api terus berkobar. 4 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi usai menerima laporan. Akhirnya api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Kejadiannya seperti apa sih? Ya, seperti ada api yang membesar gitu. Tiba-tiba membesar, langsung terbakar. Yang terbakar apa? Kantor gitu, Mas. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan.